dan diberi rezeki yang banyak biar bisa membeli kuota yang banyak ya. Nonton video ini, iya. Mak, ma, ya Allah, hati-hati mak, masya. Opening di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama di channel MV ya. Motovlog yang selalu mengandalkan konten-konten yang tidak bermanfaat. Motovlog yang tidak pernah mengadakan giveaway, apalagi give alok. Buat kalian para gaming ya. Mohon maaf, ini mungkin kontennya tidak menyediakan apapun ya. Karena ini adalah motovlog yang gagal viral ya. Apa kabar kalian semuanya? Itu betul-betul benar-benar berada di usahakan video saya kembali ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, fitin matinya Allah, juru amin, ya rabbal alamin, tidak kurang suatu apapun ya. Saya doakan mudah-mudahan kalian masih selamat, masih sehat, dan diberi rezeki yang banyak biar bisa membeli kuota yang banyak ya. Nonton video ini, iya. Mak, ma, ya Allah, hati-hati mak, masya Allah. Iya, belum apa-apa ya. Aduh, baru pembukaan sudah disuguhi dengan pemandangan yang menyeramkan gitu. Iya, adik-adik ini goes di sore hari ya, karena sudah menjadi tren ya, tradisi di masa pandemi seperti ini itu goes atau bersepeda itu adalah salah satu tren terbaru ya. Katanya biar sehat sih, padahal sih garis miring untuk ngisi instastory. Sehatnya mah cuma 10% ya, 90% gaya-gayaan. Gak boleh ngomongin orang bang, dosa lu. Iya, bukan ngomongin ya, itu cuma bercerita sedikit aja gitu ya. Iya, mungkin buat kalian yang baru menyaksikan video saya, ini adalah konten yang kesekian kalinya yang pastinya tidak bermanfaat sama sekali ya. Oke lah teman-teman, ini kita sudah masuk di desa Batu Hitam ya, kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan. Seperti ini pemandangannya ya, desanya memanjang ya, cukup ramai di kesempatan sore hari ini ya. Kita kemana ya, saya cari santet aja ya, di atas gunung ini ya, di atas bukit lah tempatnya, Bukit Batu Hitam seperti apa. Oke. Wow. Oke lah teman-teman, ini kita nanjak ya, mulai menanjak jalanan ini. Enak ya di sini buat cornering itu bener-bener enak ya. Tapi tetap berhati-hati karena pos jalannya itu banyak berlubang-lubang juga. Terus kalau hujan di sini agak licin. Sampai sini aja kayaknya ya, tapi kita akan berhenti di depan di tempat sunsetnya itu, kita lihat seperti apa biar kalian nggak penasaran ya. Di atas Batu Hitam juga ada tempat untuk menikmati sunset di sore hari. Oke ya teman-teman, ini kita udah hampir sampai, seperti ini tempatnya. Oke lah, kita berhenti aja di sini kayaknya. Putar balik. Oke, hati-hati, Bang. Iya. Wih, sunsetnya sudah turun. Itu dia, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Bagus pemandangannya. Cuma kalau misalnya akan lebih cantik lagi jika kalian lebih awal datangnya ya, karena mungkin udah terlalu sore ini. Itu pemandangan desa Batu Hitam, kita lihat dari atas ini. Oke lah teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila konten ini memang benar-benar tidak bermanfaat dan membuat sia-sia hidup Anda ya. Akhir kata dari AMP ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motovlog Indonesia.